Halo semua, jumpa lagi bersama saya Su Tutorial. Di video kali ini, saya akan membahas update terbaru akun pemasaran TikTok dalam masa percobaan. Nah, ini dia aturannya ya teman-teman. Kita harus lolos dari percobaan toko baru. Baru bisa kita menautkan di akun pemasaran. Syaratnya ya lumayan berat ya teman-teman. Nah, lihat ini teman-teman. Wah, ini syaratnya teman-teman. Nah, bagaimana 60 hari kalender atau lebih penjualan harus memiliki kuantitas setidaknya 1000 pesanan. Amat berat ya teman-teman. Wah, biasanya teman-teman itu kalau mau menautkan di akun pemasaran itu mau daftar TikTok affiliate yang tanpa ada minimum follower. Nah, itu caranya sebenarnya mudah teman-teman. Teman-teman tinggal tautkan di akun resmi. Jadi teman-teman bisa ikut jadi affiliate. Kekurangannya teman-teman tidak bisa di showcase-nya. Produk showcase itu hanya untuk ini yang tertaut ya teman-teman. Nah, ini yang tertaut. Ini ikut affiliate udah didaftarkan ya teman-teman. Nah, ini showcase hanya untuk produk-produk kita sendiri. Kalau kita main affiliate dari akun resmi, kita lewat VT teman-teman. Lewat VT, lewat live itu bisa ditautkan link affiliate-nya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini bisa. Nah, ini. Udah bukan? Sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.